saja mulai tutorialnya. Jadi yang pertama aku bakalan buka aplikasi CapCut. Buat kalian yang belum download, bisa kalian download dulu ya guys. Nah, langkah selanjutnya aku klik proyek baru guys. Jadi aku klik yang di bagian video, lalu aku pilih sebanyak 7 foto. Dan setelah selesai aku klik tambah. Nah, langkah selanjutnya kita beralih dulu ke bagian belakang. Kita hapus yang akhirnya ini ya guys. Udah, setelah selesai. Nah, langkah selanjutnya di bawah ini bagian format kita ganti yang 9.16. Oke. Kita kembali. Nah, lalu fotonya ini tinggal kita fullin ukurannya ataupun tinggal kita samain sesuai dengan ukuran yang aku atur tadi, 9.16. Oke, setelah selesai, langkah selanjutnya aku bakalan klik tambahkan audio, lalu aku pilih di ekstrak, dan aku pilih audio yang udah aku siapin sebelumnya. Oke, kita letakin ke bagian depan. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya ialah aku bakalan atur dulu durasi dari foto ini. Jadi yang pertama kali itu dia itu 3.0. Yang kedua kita atur menjadi 2.2. Next, yang ketiga tetap 3.0. Yang keempat kita atur menjadi 1.8. Lalu yang kelima kita atur menjadi 1.6 detik. Lalu yang selanjutnya, yang foto ke-6 kita atur menjadi 1.7. Dan yang terakhir kita atur menjadi 2.7 ataupun pas-pas dengan show-nya. Nih, setelah selesai kita beralih ke depan lagi. Kita klik foto. Lalu kita bagi ke bagian bawah dan kita klik gaya. Nah, buat kalian yang mungkin belum ada animasinya ini, kalian bisa perbaharuin dulu aplikasi CapCut kalian. Nah, jadi ya untuk gayanya ini aku pilih yang perbesaran. Oke, diulangi sampai foto yang terakhir ya guys. Pakai efek ini semua. Pakai gaya yang ini semua. Ini juga. Lanjut, yang ini juga. Oke, setelah selesai kita klik tanda centang. Oke, bakalan aku putar videonya. Oke, setelah selesai kita klik tanda panah yang di atas. Nah, ini tuh bakalan langsung tersimpan ke galeri kalian. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video tutorialnya. Buat yang mau request, boleh komen di video ini. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, serta share videonya. See you next video. Bye-bye.